Oke, balik lagi nih. Dolan-dolan. Mantap banget. Nah, kek-kek. Pok-pok. Lagi nonton anu dong. YouTube itu dong review. Mainan-mainan anak dong. Nih. Lah iya. Kan kita mau nyari dianya. Ini dong. Aja nih. Subscribe berapa? Sebarang. Kita itu influencer loh. Wah, masuk angin loh berarti. Maksudnya itu yang menjadi poros-poros itu loh. Bukan influencer itu? Bukan. Oh, saya itu subscribe-nya 300 nondodo. Keren. Berapa? Saya alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 4. 4 itu berarti siapa subscribe ya? Anak saya 2, bucu saya sama adik saya. Itu iklan. Itu iklan. Nah, itu kan ini loh. Ini nanti kita akan nyari ini. Larik Toys Review sama Larik Family. Nah. Ini loh. Ini sama berarti Larik Toys. Ah, Toys. Yo, kalau kamu kan bukan Toys toh? Hah? Apa ya? Kita nanti mau ngobrol-ngobrol, kok dia bisa jadi kecil-kecil ya? Iya. Mau kecil-kecil ya? Iya. Soalnya jadi penasaran, pengen. Ini loh, Pak. Pak, ini kita lagi syuting. Ini loh, orang-orang mencari jadi main. Barangan lo. Barangan lo. Ujung buset, ah. Siapa lo? Lo siapa lo? Masak air. Anak kecil mainan sini. Kita itu lagi shooting, ya kamu jangan mainan sini. Kamu itu harus jujur itu. Om tadi tahu dia ada YouTuber cilik namanya itu Larik. Nah, kamu kenal enggak? Kenal. Kok kenal? Anak mana? Anak Sakin. Oh, Sakin. Lah kamu anak mana? Anak Indonesia. Oh, luas ya berarti ya. Yang Sakin kamu kenal itu anak Larik itu? Kenal. Wah, kita itu mau ngobrol sama Larik. Kita itu mau review dia, oh keren loh dia, kamu tahu? Tahu. Wah keren, kamu pengen gak kayak dia? Pengen. Wah, kamu nanti ngobrol sama Larik ya, lihat kamu siapa? Larik. Lah kita nyari Larik, bukan Larik. Ayo, nama saya Larik. Mana buktinya? Sini. Oh di perut. Namanya Koi Suro. Koi Larik. Tapi nama channelnya adalah Larik Toys Review. Larik Toys Review. Ya, jadi bagian untuk yang mereview mainan-mainan. Makanya mainannya banyak sekali. Wow. Di sini ada sekitar 1,756. Tanya yang punya kamu soal ngarang. Sepertinya dari mobile juga suka mainan. Dan kadang nih mbak yang 2P. Itu beda. Saya gak mainan lagi. Apa yang bisa kecil? Enggak. Saya tuh mainannya game. Mainannya kolongan, Pak. Kamu kalau mainan ada berapa di rumah? Pernah. Berapa? Pernah kamu hitung nggak? Nggak pernah. Oh, lah, 100? Banyak itu kira-kira 100 lebih? Iya.
mainan dari kapan sih? Dari umur berapa? Ingat gak? Gak ingat? Dari mana? Dari Bintip. Kuragian, kesawa aku jawab. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kamu pertama kali kelas berapa? Kelas berapa? TK. Oh, berarti sekitar 5 tahun yang lalu dong. Iya, berarti umur berapa? 9, sekarang kurang 5. Umur 4 tahun, luar biasa. 4 tahun sudah jadi YouTuber. Mantap! Perjuangannya keren nih. Ya, itu dulu ya. Jadi siapa sih? Ayahmu dulu suka mainan? Bukan itu yang ngajarin buat YouTube-nya. Oh. Tapi yang dari jadi buat YouTube pertama itu udah review mainan. Iya. Nah, sekarang Om mau nanya. Mainan pertama yang kamu review apa? Apa? Power Ranger. Iya. Oh, kamu coba jadi Power Ranger. Iya. Itu apanya yang di review apa? Bentuknya mainan kayak robot gitu. Oh, berubah gelangnya berarti ya? Iya. Oh, jadi kamu pakai gelang ya, terus jadi berubah gitu ya. Wah, ini mesti kocok gelatan penasaran kok. Video pertama ini dari waktu review pertama ya? Iya. Berjudul? Oh, sendiri. Nah, ini beberapa video ini. Videonya, nah, channelnya di Larik Toys Review. Seperti apa dan berjalan-jalan manual. Wih, keren banget ya, El. Tuh, wow. Makin rame, El. Makin rame, makan-makan. Oke, Angelico, pinjam dulu senjatanya ya. Tuh, wow. Iya, enggak apa-apa. Keren aku banget tuh. Oke. Bagus ya, El. Ya, aku bisa berubah loh. Berubah jadi apa? Oranges. Masa sih? Coba. 1, 2, 3. Wih, berubah. Masa sih sama berubah? Wih, beneran. Kamu bisa berubah. Dapat topengnya dari mana itu? Wih, bagus ya. Wuh. Kamu suka gak, El, mainannya? Suka? Suka? Ayah. Ya? Makasih ya. Makasih. Dibeliin. Udah dibeliin? Apa? Lego. Ya. Oke. Ada punyanya ayah nih. Apa? Kesukaan ayah? Apa? 1, 2, 3. Apa itu? Baju hitam. Baju hitam? Buat ayah. Wih. Masa sih? Iya. Kok kebalik? Wih. Ini namanya Satria Baja Hitam RXL. Kesukaannya ayah ini, beneran. Tapi yang lainnya ayah gak ada. Ayah gimana sih? Yang temennya yang lain, yang RX Bio sama RX Robo enggak ada, adanya yang RX aja ini. Oke. Okay. RX itu kayak ya Pedang Matahari ya namanya. Bagus banget tuh itu filmnya. Pedang Matahari. Kalau yang satunya apa ya? Orangnya. Yang satunya Kotaro Minami ini. Namanya Kotaro Minami ini. Ini sebelum berubah jadi Satria Baja Hitam. Iya, jadi kayak gitu. Ya, jadi kayak gini dulu, terus habis itu jadi Satria Baja Hitam RX. Nah, ya. Kita pasang. Wih. Oh, itu tadi ya videonya banyak ya. Ya, luar biasa, subscribe-nya juga udah ratusan ribu, yang nonton juga ratusan ribu, komennya juga banyak, luar biasa. Ya. Itu lari sendiri waktu review mainan itu jajan apa kamu? Jajan sama siapa? Oh, sama Google. Oh, kira sama Mbak Mo. Kira sama Mbak Mo. Oh, Mbak Mo saudaranya Google. Oh, nanti tadi ada Power Ranger, ada Google, ada Gaban, Sarifan, sama Satria Baja Hitam. Tapi kamu dari dulu kalau jadi kamu sendiri suka mainan itu apa? Mainan yang paling aku suka robot, mobil, boneka, robot ya? Oh, boneka. Yang cowok nih kan boneka yang Ultraman kan juga ada. Terus gini, Ultramannya nangis. Ya gak gitu juga dong. Jadi robot, apa namanya robot ya? Ya. Robot-robot yang pertama kan tadi Power Rangers ya. Atau ada lagi yang paling kamu suka apa? Ini. Apa itu? Ini apa ya namanya? Ini hewan peliharaan pak, namanya dinosaurus pak. Ini bukan pitik tuh. Bukan. Pitik. Ali.
sama-sama nggak tahu, mari kita pulang aja. Jangan, kita tanya aja sama Larinya. Kita akan tanya-tanya sama Larin seperti apa geometrik. Geometrika. Apa itu geometrika? Jangan maaf. Kamu review, ini keren gak kira-kira? Coba kamu review coba. Ini keren gak teman-teman? Enggak. Kalau teman-teman aku punya robot ini baru, didatangkan dari Tapanuli atau gimana? Oh, sini. Ya, coba. Coba. Halo teman, ini namanya robot giling bakso. Oke, tapi keren deh ya, dia bahasanya bagus, artikulasinya bagus. Kamu seneng gak sih jadi YouTuber, Cilik? Senang. Senang ya? Senang karena dapat uang. Iya, karena gak mungkin yang dapat uang kamu, yang dapat uang bapak kamu. Tahu aja, Pak, buat modal. Enggak tahu sih. Tapi merasa capek enggak sih kalau kamu voting terus bikin-bikin itu capek enggak? Enggak. Enggak capek ya, seneng ya? Kan sambil mainan ya? Iya, kan jangan lupa belajar bermain dan tertawa. Luar biasa! Luar biasa! Menginspirasi sapi dong. Menginspirasi. Oh, inspirasi, ya. Oh iya, menginspirasi kita semuanya. Lari. Anak sekecil itu. Iya. Lari. Kalau kamu biasanya ngambil adegan waktu review mainan, itu biasanya di kamar mandi. Yaudah. Maksud di kamar mandi. Gimana biasanya? Di kamar mandi ya? Ya enggak juga. Gimana jadi ruang tamu itu? Kalau Om nanya nih, kamu sekarang sudah ada berapa video sebenarnya? Enggak ingat, udah puluhan. Jadi kira-kira aku kalau setahun dulu. Enggak gitu tanyanya dong. Kita 200 lebih. Enggak gitu. Kalau tanya tuh seminggu kamu buat video berapa? Dua kali atau enggak tiga kali atau satu kali? Tiga kali atau satu kali? Anggap saja dua kali. Dua kali lima tahun udah ketemu. Kamu itu bikin video apa minum obat? Iya, enggak minum obat. Satu bulan ada 4 minggu, satu minggu dua kali berarti 12. 4 kali 2, 8, 8 kali 12, 12 kali 5. Berapa? 200-an kan? Kan udah ketangkep, Pak. Kamu berarti kalau seminggu dua kali, berarti setiap seminggu itu kamu ada mainan baru dua? Siapa gitu? Di endorse berarti? Jadi mainan semuanya tuh di endorse semuanya? Iya. Wah, kamu di rumah ada berapa mainan? Ada 1 juta. Loh, mainan sama kamu? Itu kamu tuh mainan apa main di bola kan? itu bohong dikasih. Bego. Oh, Dewi ngeberarti itu? Kalau itu bego, bego juga. Aktor ada lagi, ini yang banyak ya. Ini sudah kamu review semua? Sudah. Oh, luar biasa. Loh, ini ada teman saya di sini. Kalau ini. Yang terbaru. Ini saya buka warna, ini. Ini repot dulu. Oh, iya. Oh, itu. Ini udah di
pokoknya mau review nih. Iya dong. Hai guys, saya habis bertelur. Hai guys, saya habis bertelur nih. Ini telur saya guys. Bisa dibangun di kaos. Wah, hijau kesono. Oh, memang memang dibangun. Oh, isinya kayak, oh ada kantal kayak gini model mainannya. Ya, ada komiks, kemudian ada apa namanya telur lagi. Ada telur di dalam telur. Oh, ada apa namanya itu? Slime. Slime. Wah, saya tahu kalau slime ya. Oh, ini toga. Oh, buat kamu. Oh, kayak jadi anu ya, superhero ya. Iya. Coba saya memaksa. Oh, kostumnya ini bisa untuk family juga ya. Iya. Kamu? Iya, jangan. Ya jangan gitu dong. Kostum, Pak. Iya, ini memang kostumnya itu bermacam-macam. Iya. Ada gelang juga ya, macam-macam ada. Kamu jadi paladin atau? Oh, ada dinosaurus. Oh, ceritanya ini, telurnya pecah. Di dalam telur itu akan apa jenis ada berbagai anak-anak ya, kayak anak dinosaurus. Kemudian keluar ada stikernya. Kok keluar ada stikernya ya? Terus keluar ada mobilnya. Lalu juga di dalam itu ternyata dinosaurus itu mainan skateboard. Jadi tong setan itu. Jadi ini sebenarnya rangkuman apa namanya mainan tapi di packaging pakai satu tempat yang menarik. Ini juga dikasih? Iya. Toys Kingdom. Toys Kingdom itu mana itu? Jakarta. Itu dari perempatan itu agak kanan. Edukatif dan pastinya bisa tidak membebani anak. Oh, jadi ini tadi sebenarnya si Lari juga merasa enjoy, senang aja ya. Video ya, senang ya. Di video sama ayah sama ibunya. Nah, mungkin kalau bisa di rumah yang ingin buat konten-konten serupa, bisa cari ide-ide yang lain dan bisa nanti apa namanya bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini kalau Lari sendiri pernah nggak bikin konten yang bukan tentang mainan, kayak piknik atau bermain? Ya. Ada. Ada tulisannya kok, for passing 100,000 subscribers. Itu artinya lebih dari 100,000 subscribe, kamu nanti akan dapat kiriman ini. Tapi kalau di bawah itu kamu bisa pesan ke saya, ya. Nanti akan saya bikinkan. Tantang-tantang ya, 50,000. Ya itu beda, ini sebenarnya hanya sebagai penghargaannya. Tapi apa namanya, income-nya itu istilahnya, masukannya itu melalui. Iya, asli cok. Jadi gini, ternyata Lerik ini punya dua channel, yaitu channel digital, Lerik's Family dan Lerik Toys Review. Kalau Lerik Toys Review kamu sendiri ya? Ya. Kalau Lerik's Family kamu nggak jajak ya? Ya malah. Dia sama tambah sama ayah sama pak bundanya. Oh. Adik juga ya. Wah, adiknya gadis ya? Iya. Iya lah. Kalau Lerik Family itu pertama kamu ingat gak? Lerik Family apa? Oh, itu main kemana? Gak ingat. Gak ingat ya? Oh, itu. Oh, Sunmori tuh. Tahu Sunmori? Itu yang tebal Sun di situ itu loh. Bukan Sunmori itu Sandi Morina Pak. Cibo. Oh,
Benar. Itu penting ya. Nah, ini sudah merambat di digital. Betul. Karena sebentar lagi laris ini akan melanggar Atta Halilintar. Kota Jogja dan Solo. Saksikan TV digital bersama TAT